ribuan warga Pagurawan Medang Deras adakan syukuran dan ucapan terima kasih kepada Kapolres Batubara dan tim busernya yang telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap korban seorang janda penjual kopi di Simpang 3 Kelurahan Dodek, Medang Deras, Batubara, Sumatera Utara. Menurut Samsul, salah seorang warga, masyarakat Pagurawan dan sekitarnya mengucapkan terima kasih yang besar kepada Kapolres Batubara dan tim busernya atas tertangkapnya tersangka Agus dan Rustam, pelaku pembunuhan atas nama korban Nur Aida, dalam waktu yang terbilang singkat. Kami dari masyarakat Pagurawan melakukan syukuran terhadap atas tertangkapnya pelaku pembunuhan Ibu Nur Aida. Kami mengadakan satu syukuran, meminta ucapan ribuan terima kasih atas atas pelaksanaan yang dilakukan oleh Kapolres Kabupaten Batubara dan Polres Kabupaten Batubara atas penangkapan saudara Agus maupun Rustam yang telah melakukan pembunuhan terhadap Ibu Nur Aida. Jadi kami dari masyarakat mengucapkan syukur atas tertangkapnya kedua pelaku ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas pelaksanaan Kapolres Kabupaten Batubara dan Kapolsek Kecamatan Wangteras yang cukup tanggap sikap, yang mengatakan 10 hari harus tertangkap pelakunya. Ternyata tidak sampai 10 hari terbukti pelakunya dapat ditangkap. Di akhir kegiatan, Kapolres Batubara bersama dengan Bupati menyerahkan bantuan sembako kepada warga yang kurang mampu. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.